PS Mantang terus menggelar latih. Menjelang bergulirnya Liga 1 ASCAP Lombok Tengah 2021. Andi Joang, sebagai pemain terbaik tahun lalu, optimis menatap laga pembuka yang akan digelar di lapangan umum Kopang minggu depan. Tony CS yakin bahwa timnya akan bisa menang di laga awal pembuka Liga 1 ASCAP 2021 minggu depan. Apalagi dengan semangat sebagai juara bertahan. Namun, kami juga perlu waspada dengan lawan yang akan kami hadapi. Sebab pada pertemuan tahun kemarin, kami hanya bermain imbang dan menang lewat adu penalti. Dengan materi pemain yang kami miliki, kami optimis untuk menatap setiap laga yang akan kami hadapi, dan yakin bisa mempertahankan gelar juara, ungkap Tony.